istri aktor Ben Kasyafani, buah cintanya dengan Marshanda kini sudah memasuki usia 5 tahun. Di bulan Ramadan ini, Sienna Amera Kasyafani rupanya sudah mulai belajar untuk menjalankan ibadah puasa juga salat tarawih. Sang ayah memang getol mengajarkan anak soal agama, namun dengan cara yang menyenangkan. Saat sahur dan tarawih, Ben pun membebaskan buah hatinya untuk berkumpul dan bertemu banyak teman-temannya. Ben ingin memperlihatkan kepada anak semata wayangnya tersebut, Ramadan dan ibadah itu sangatlah menyenangkan. Ajarin dia melakukan apakah itu pada Ramadan gitu, kayak puasa dan sebagainya, itu kecintaannya dia dulu kan, image bahwa Ramadan itu yang menyenangkan. Kalau kita memberikan gambaran bahwa puasa itu susah loh, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak boleh, kayaknya itu berat banget gitu, itu jadinya kan kayak ya tidak menyenangkan. Tapi yang sekarang digambarkan, nanti kita buka puasanya kita kumpul loh gitu, sahur pagi-pagi kita kumpul loh, terus juga nanti di masjid pada saat tarawih kita ketemu teman-teman banyak loh gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita kasih lihat ke dia supaya image Ramadan dan ibadah itu menyenangkan. So far sih malah dia yang kadang-kadang, hari ini nggak ngaji ke masjid gitu, karena dia punya teman-temannya kan. Aku mau tarawih, terus sebenarnya dia mau ketemu teman-temannya. Which is untuk start buat aku sih itu fine banget. Untuk mengajarkan ibadah ke Sienna, Ben tak memungkiri melakukan seperti apa yang kebanyakan orang tua lakukan, yakni dengan menjanjikan hadiah, namun dengan penuh pengertian, agar pesannya pun diterima dengan baik oleh Sienna. Saya Trega, CPNN.